kontestan yang satu ini, Anton, Ipin, Yudi, dan juga Rio Bolang, kendaraan bermotor bukan hanya alat transportasi bagi mereka. Tapi kendaraan bermotor ini mereka menyalurkan hobinya, bukan hobi yang biasa, tetapi hobi yang sangat-sangat ekstrim. Wah, se-ekstrim apakah hobi mereka dengan kendaraan bermotornya? Ini dia, Biker Boy! Hari gini kebut-kebutan di jalan. Kamu misalnya punya nyali dan lu bisa freestyle. Nih, yang kayak begini nih yang harus lu contoh. Saksikan di Sirkus Vegeta Indonesia. Thank you.
Luar biasa Biker Boys. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Biker Boys. Adegannya benar-benar ekstrim sekali. Saya kalau jadi Biker Boys itu bisa saya tekor. Bannya habis gundul setiap hari habis atraksi ya. Biker Boys, ayo kesini ke panggung Sirkus Pekta Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Biker Boys. Gokil. Keren, keren. Wah. Hebat, kalian ini luar biasa sekali ya. Kalian ini latihan udah berapa lama kalau saya boleh tahu? 2005. 2005? 2005 sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi yang saya salut sama mereka, saya sangat salut sama mereka, meskipun mereka udah handal, tapi mereka tetap pakai helm. Karena helm itu sangat penting untuk kesehatan. Setuju kan? Setuju. Safety first. Ini lihat mukanya hitam, semua kena asap ya. Iya Pak. Oh itu memang make up ternyata. Ya sudah, kalau begitu saya ingin mendengarkan langsung komentar dari ini Ayushita. Dia kayaknya dia suka sama anak-anak motor. Ayushita silakan kasih komentar untuk mereka. Kalian keren sih. Tapi especially pakai motor. Harus motor. Kalau sepeda oke enggak? Sepeda kita pernah nyoba juga. Tapi karena kita biasa gunain sepeda dua yaitu motor untuk kerja. Kuliah, ya kita gunain medianya motor. Tapi keren sih tadi cukup kompak dan walaupun ada adegan-adegan berbahayanya tetap bisa kontrol supaya enggak kecelakaan atau gimana gitu. Jadi ya, yeah, good performance. Bagaimana? Oke. Okay. Terima kasih. Dari Ayushita, oke okay. Tepuk tangan buat Biker Boys dan selanjutnya komentar dari ini nih. Ini mantan anak motor, tapi setiap dia naik motor ke bos bannya dia sudah tidak naik motor lagi. Ivan Gunawan, silakan. Selamat sore cowok-cowok. Selamat sore. Mana tepuk tangan dong buat Biker Boys. Hah, jantan banget naik motor bisa sampai begitu ya. Ivan Gunawan bisa naik motor? Bisa. Motor apa? Miring, bonceng. Di bonceng. Oke, tapi di sini kalau saya lihat tadi kan medannya masih aman ya. Jadi medannya masih lurus. Jadi kalau misalnya nanti kalian masuk ke minggu-minggu selanjutnya mungkin bisa dengan medan-medan yang lebih jahanam gitu. Yang lebih sesuatu gitu. Jadi mungkin kalau hanya lurus, kaki di atas gitu, kalau bisa lompat, lo bisa salto kayang di langit kayak bagus ya. Oh iya. Jadi kayak aja kayak Ivan dilindes, itu pasti spektakuler. Kurang ajar, maksud gue dilindes habis dong. Mungkin bisa cobain ini di relnya jet coaster sini boleh? Bunuh diri dong. Ya, jadi mungkin dibikin kayak ada set yang gimana gitu, jadi bisa swing, swing, swing. Tapi harus balik lagi ya, jangan swing, swing lo mental kemana tahu ya. Jadi gitu aja, tapi untuk atraksi kali ini berbeda dari yang lain. Jadi mudah-mudahan kalian terus mendapatkan inspirasi untuk tampilan yang lebih menarik lagi ya. Tapi oke, tadi Ivan Gunawan bilang yang swing, swing, swing itu emang pernah lihat? Gue pernah lihat di rumah gue itu sering banget ada kayak apa namanya kayak pasar malam gitu ya. Yeah. Kalau yang atraksi klasiknya itu kan dia di dalam tong gitu ya. Dia muter-muter, dia ngapa-ngapain dalam situ. Tapi ini dengan medan yang datar kan. Tong setan tuh beda. Tong setan, lo setan gue. Gitu. Tapi Ivan Gunawan suka ya? Untuk kali ini biasa aja. Oh biasa aja? Waduh gimana Ivan Gunawan masa bilang biasa aja mungkin karena kurang dia kurang eksis kotor. Hari ini kurang eksis ah. Kurang coba eksis. Minggu depan harus lebih eksis lagi ya. Ya udah ya, minggu depan mungkin supaya dapat komentar bagus dari Ivan Gunawan bonceng dia kali ya. Bisa, siap. Bisa gak kira-kira bonceng Ivan Gunawan? Bisa. Awas bilang berani bisa, tantangan. Bisa. Minggu depan berani ditantang untuk dibonceng? Ya jangan nantang gue deh lo rapi, gue mau ngapain gue bisa. Sekarang berani? Enggak. Ada-ada aja. Tepuk tangan buat Ivan Gunawan. Dan Robert, please. It was nice. Belum bentuk seperti adegan, apalagi bentuk adegan sirkus. Yang aku lihat sekarang, seperti kita di pinggir jalan, lihat anak-anak remaja pada main motor gitu. Belum ada sebuah adegan gitu. Jadi dia belum, kalau buat saya belum bisa masuk dalam bidang sirkus. Kalau kalian bikin adegan itu yang berbentuk ada koreografi, ada mungkin cerita, ada apa yang lebih dari oh ini lihat trik yang aku bisa, wum, terus oh trik yang satu lagi, wum, triknya keren tapinya. Triknya keren? Triknya keren tapi buat minggu depan coba kita lihat ada adegan, ada bisa jadi adegan enggak? Oke, berarti ditantang untuk ada story-nya mungkin ya? Bisa. Oke, terima kasih Dan Roberts. Now it's my turn.
Oh, belum disuruh. Iya, makanya. Oke. Okay. Ini tadi kalau kita mungkin belum lihat lagi ada adegan ulangannya enggak? Ada adegan ulangannya? Coba, boleh ada adegan slow motion-nya? Pengen lihat adegan berbahayanya mungkin Desta ada yang bisa. Desta mau lihat? Iya, saya mau perhatikan benar-benar dulu sebelum Desta komentar. Desta ini dia petangguh loh dia. Iya, saya dulu anak setan jalanan juga saya. Serius? Bener? Bener. Kamu bukannya pejantan mana? Tapi. Bukan tuh film saya, beda. Oh, jangan promo. Oh iya, sudah. Iya, iya, iya. Kita mau lihat replay atau tayangan ulang. Nah, oh, ini dia. Wih, wih. Oh, oh. Bisa pas ya. Itu sangat berbahaya ya. Pasti bahaya lah. Menurut Anda bagaimana Bung Desta? Ini jujur, pasti pernah kebut-kebutan di jalanan ya? Ayo. Oh, kalau kebut-kebutan kita dulu pernah, cuman kan sekarang udah ada medianya. Seperti nah itu dia yang pengen gue anggap bahwa ini jadi wadah yang sangat positif untuk menyalurkan bakat-bakat daripada kebut-kebutan ya. Di jalan ya kan? Benar sekali. Bagus, oke. Oke, okay. Desta tapi Desta suka ya? Suka saya sama suka. Mereka. Suka. Oke, okay, kalau gitu minggu depan pastinya kalian bisa menunjukkan atraksi yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan Mr. Specto? Apakah Mr. Specto memberikan nilai positif atau negatif? Silakan Mr. Specto. Pakai helm. Pakai helm. Naik motor. Oh, pedal. Ya. Ya, nungging. Stater. Oh, minggu depan minta diangkat motornya kata Mr. Specto. Berani enggak? Diangkat maksudnya? Diangkat motornya sama kalian semua diangkat, berani? Oh, bisa. Bisa? Bisa. Oke, okay, Mr. Specto, kita tunggu tantangan mereka. Oke, okay, ditantang ya sama mereka ya. Bisa. Sama Mr. Specto ya. Siap, berarti minggu depan angkat motor ya? Angkat motor. Oke, okay, kalau begitu bagaimana caranya supaya mendukung kalian agar tidak tereliminasi? Silakan, Biker Boys. Ketik Biker Boys, kirim ke 9288. Ketik SS. Spasi Biker Ketik Boys. Ketik SS Biker Boys. Kirim ke 9288. Ulangin lagi sekali lagi. Ketik SS Spasi Biker Boys. Ketik SS Spasi Biker. Ketik kirim ke SS Spasi Biker. Kirim ke 9288. Oke, semangat kompak. Mudah-mudahan mereka minggu depan memberikan yang terbaik lagi. Terima kasih Biker Boys. Thank you. Di sana ojek punya udah nunggu ya. Thank you.